Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perfect Solution. Gimana kabarnya? Kalau sehat, alhamdulillah. Ya, kalau sakit, tetap alhamdulillah. Karena masih diberi nyawa oleh Allah, kesempatan kita untuk bertobat masih ada. Oke? Okay? Sedikit ceramah. Oke, di sini kita akan belajar gimana caranya object tracking di Smoody. Jadi, yang teman-teman butuhkan tentunya adalah sebuah footage untuk di-track. Nah, ini dia. Saya ada contohnya, image sequence. Mungkin sebaiknya saya import langsung, kita pergi ke motion tracker dan motion tracker. Jadi kita akan mendapatkan data dari motion tracker ini. Nah ini dia footage, kita pilih. Nah ini dia footage-nya dan kita open. Teman-teman dapat membuat footage-nya sendiri, silakan sama seperti ini. Dan ya ini dia, cukup sederhana seperti ini. Kita punya scene yang sederhana, terlihat wajah saya meloreh seperti ini. Dan kita ingin men-track kepalanya ini. Dan memasukkan suatu objek tentunya. Oke, gimana caranya? Jadi kita pilih bagian frame di mana banyak tracknya seperti ini. Atau mungkin dari sini tergantung track markernya. Ini cukup kertas sederhana seperti ini jika teman-teman lihat. Dan sangat sederhana sekali, bukan? Sangat murah. Kertas di mana-mana ada. Oke. Okay. Hanya 73 frame terlihat di situ. Jadi kita pergi ke 2D tracking, kita akan manual tracking di sini. Jadi satu per satu. Oke, okay, untuk membuat trackernya kita tekan control klik seperti ini, maka akan menciptakan tracker sama seperti di After Effects itu. Ada bagian kecil ini berarti trackernya, sedangkan bagian yang paling besar inilah search ring-nya. Jadi jarak apa area yang dicari dari titik tengah ini adalah kotak yang besar ini. Oke, sini saya akan mulai dari sini. Dari awal frame pastinya di Smoody ini. Dan setelah itu kita klik anak panah ke kanan. Forward, track forward. Nah, jika kita lihat maka akan menciptakan garis. Nah, itu dia adalah motion atau gerakannya. Nah, itu dia seret seperti ini. Maka nanti akan berpindah seperti ini. Nah, jika ada masalah seperti ini, terlihat di sini trackernya berpindah. Teman-teman tinggal klik kanan di sini dan insert key at track position. Maka akan melanjutkan dari pixel yang ada dan insert key at track position dan selanjutnya. Nah, terlihat di sini seperti kekurangan pixel. Dan gimana caranya? Apakah kita akan men-track terus? Dan sebaiknya kita ingin memberhentikan tracknya sampai sini saja, tidak sampai habis, karena nanti akan pengaruhi solve kameranya, kamera solvernya, atau ya tentunya ya itu juga kamera solver atau object solvernya nanti akan tracker ini akan mengirim data yang salah. Jadi sebaiknya kita berhentikan sampai sini saja. Jadi tugasmu mungkin biasanya tugasmu track frame ini dan kemudian berhenti sampai frame ini. Tugasmu selesai, nanti kamu akan kerja lagi. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita trim track, selesaikan kamu sekarang juga di sini. Jadi di sini aktif dan di sini mati lagi. Oke, selanjutnya kita lihat apakah nanti akan muncul lagi di pixel ini. Maksudnya muncul lagi di pixel berarti pada tahapan seperti ini terlihat lebih jelas seperti ini, sedangkan seperti ini tidak jelas. Terlihat di sini trackernya. Nah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita buat tracker yang lain. Jika kita lihat di sini ada user track 0000, dan semakin banyak semakin bagus hasilnya karena datanya semakin banyak yang didapat. Oke, selanjutnya saya akan buat dari awal frame dari bagian sini dan kita kontrol klik seperti ini. Kita berbesar sedikit dan cukup gunakan default, dan setelah itu kita track forward dan sama seperti tracker sebelumnya, kita klik kanan dan insert key at track position. Nah, itu dia. Di sini terlihat seperti sudah hampir tidak jelas. Sebenarnya kita berhentikan sampai sini saja dan trim track. Nah, seperti ini. Selanjutnya lagi kita buat sebelah sini. Dan kita track forward. Nah, seperti ini. Insert keyframe
insert key at track position, maka akan menciptakan function di situ. Dan insert key at track position, nah, seperti ini sudah hampir tidak jelas di sini, terlihat apa namanya licin, tergelincir seperti ini. Sebaiknya kita berhentikan sampai di sini saja. Kita trim track. Oke, kita buat lagi dari awal frame. Kita buat yang ini sekarang. Kita track forward. Oops. Nah, seperti ini. Dan setelah itu, tekanan insert key at track position. Nah, terlihat tergelincir seperti ini. Insert key at track position. Ini cukup gerakan simple sekali di sini, cukup noleh seperti ini, tapi sebenarnya ini sudah mewakili object tracking. Karena ada perspektif yang tidak terlihat kamera di situ. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini, buat lagi dan seterusnya. Nah, ini dia di frame sini terlihat back di sini. Kita track forward. Nah, sepertinya di sini tidak ada datanya. Sebelumnya warna merah tidak masalah itu karena tidak ada datanya. Nah, seperti ini. Tapi solvernya nanti masih bisa membacanya. Seterusnya. Teman-teman dapat menggesernya sedikit jika ada masalah seperti ini. Nah. Nah, seperti ini. Coba kita review ulang. Oke, semuanya sudah di track. Lihat saya punya 17 tracker di sini dari 0 sampai 16. Kita lihat, kita review apakah ada yang salah dengan trackernya. Oke. Kita select keseluruhan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, itu ada yang merah itu tidak masalah. Berarti kita hanya memberi datanya hanya sebatas situ saja. Oke, selanjutnya kita ingin men-solve gimana caranya. Jadi kita tidak pergi ke 3D solve, kita pergi ke motion tracker, object tracker. Di object tracker ini kita ingin apa mendapatkan data tracknya dari motion tracker ini. Jadi di object tracker kita pilih keseluruhan seperti ini, dan selanjutnya kita assign selected. Kita punya 17-nya semuanya di sana. Dan setelah itu kita pergi ke construction dan run 3D solver for object. Pastikan di frame awal. Run 3D solver for object. Oke, selesai. Kalau fail berarti mungkin teman-teman kurang trackernya. Ya, itu dia kemungkinan besar. Kurang cek trackernya, dan trackernya juga mungkin kurang akurat. Pastikan kontras
per pixel terlihat seimbang, itu adalah secara tracker yang bagus, kontrasnya terlihat di situ. Jadi di sini warna putih dan kulit ini gelap terlihat di situ, kulit sawo matang. Oke, jika kita lihat di object tracker, kita punya user feature, kita punya software camera. Jika kita lihat di sini, nah itu dia, ada tracker yang barusan kita buat di scene yang kita punya ini. Nah itu dia bergerak seperti ini. Dan untuk mencobanya, kita dapat menggunakan sebuah cube mungkin. Coba kita buat cube seperti ini. Dan sebelumnya, mari kita buat null sebagai percobaannya di sini. Masukkan ke di sini. Dan setelah itu kita masukkan apa namanya ya, objek seperti ini. Kita klik kanan di sini. Dan kita pergi cinema body tag. Dan constraint. Mana itu constraint? Character tag dan constraint ini dia. Dan setelah itu kita pergi ke PSR. Kita klik PSR-nya. Dan kita pergi ke PSR tab. Dan kita pilih targetnya adalah object tracker. Dan jika kita lihat di sini, null object berada di tengah object tracker ini. Dan mengikuti gerakannya null object. Jadi untuk masukkan objeknya, kita tinggal drag and drop ke objeknya ini. Dan ubah position menjadi 0, apply. Sehingga berpindah di situ. Dan jika kita lihat, nah itu dia. Coba kita taruh di mata seperti ini. Dan kita rotate seperti ini. Kita scale besarkan, apakah bekerja dengan atau tidak. Nah itu dia, bekerja dengan baik. Object tracker berhasil. Dan untuk mencobanya, teman-teman dapat mengimport apa namanya, 3D object, topeng atau helm semacamnya. Saya akan coba import object di sini, merge object. Nah ini dia, unbo mask dan open. Ada physical sky dan mungkin kita hide. Dan setelah itu di Naruto Kakashi Anbu Mask ini, tinggal masukkan ke objeknya. Seperti ini yang null kita buat dengan constraint-nya ini. Dan sama seperti cube-nya tadi, kita ubah position menjadi 0. Apply. Dan setelah itu kita besarkan. Nah, seperti ini. Kita taruh. Nah, seperti ini. Di kepala saya ini. Dan kita hide cube-nya sementara ini. Kita matikan mungkin seperti ini. Kita perbesar seperti ini mungkin. Dan coba kita lihat. Nah itu dia, bekerja dengan baik. Sebenarnya cukup sederhana sekali di sini, bukan? Teman-teman dapat menggabungkan dengan simulasi apapun di sini supaya tampak keren. Dan yep, seperti ini object tracking di Cinema 4D. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan bertanya. Jika saya mampu, saya akan menjawabnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.